Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing sekalian ngasih review sedikit lah, berhubung ada komponen yang tidak ada, jadi saya unboxing dengan reviewnya dikit-dikit. Di sini ada lampu, mereknya apa? Jadi itu bukan pertanyaan, emang mereknya, atau saya bilang APA aja supaya tidak salah paham. LED rechargeable emergency bulb, apa ini tulisannya ya, pokoknya itulah. Ini LED, dia itu bisa hidup hanya menggunakan tangan, enggak, jadi tinggal disentuh aja ujung dari lampu, dia aktif 4 jam, lama menyalanya ketika terjadi pemadaman listrik dari PLN, dia bertahan 4 jam menurut data sheet. Kenyataannya kayaknya nggak mungkin. Dilihat dari ukurannya dengan harga, ini harga kira-kira 50 ribuan. Ini 9 watt besarnya. Ini yang udah yang paling besar di toko itu. Terang, hemat energi, tahan lama, aman. Pertama, ini tak kira produk asli Indonesia, ternyata bukan. Ini aturan pakai. Di sini juga disebut kurang lebih 3-4 jam. Hanya indoor, fiturnya lampu langsung menyala tanpa berkedip, temperatur rendah, mandul imbang setara dengan bla 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 bla. Ya bisa dibaca sendiri kalau ingin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, di sini ada spesifikasi 9 watt input voltage 85 26 sampai 265 dengan frekuensi 50-60 Hz, AC lumennya 650, color temperatur 6500 Kelvin, lamp holder E27, ini standar Indonesia E27. LED lifetime 20.000, baterai Lion 1500 mAh, ada baterainya. Hanya digunakan pada fitting lampu terbuka. Nah, di sini bisa dilihat yang produksi diimpor oleh PT S Hardware Jakarta Indonesia, numpang lewat ini ceritanya, made in China lo kan. Wes. Rasis Yunda. Masa enggak bisa bikin kayak gini nih, kok kelewatan. Di sini alasannya enggak ada komponen atau harganya. Kalau barang impor mahal semua. Ini isinya mahalnya di bea cukai, kalau harganya ya murah. Ada dapat ini lampunya, jadi bisa digantung. Sebenarnya enggak usah, ini enggak apa-apa. Kalau pengen susah, kita tinggal ini, dia akan nyala. Pegang ini dan ini atas, dia nyala. Untungnya saya bukan Deddy Corbuzier. Jadi ya apa, bukan sulap ini, nggak ada niatan jadi tukang sulap saya. Loh, ini seperti ini, bisa menggunakan pakai ini juga. Nah, dia nyala. Bisa dibuat kemana-mana kan, bisa digantung buat emergency. Udah, ini sekian mungkin reviewnya. Atau enggak, oh iya, ada satu lagi. Ini ketika disambungkan ke fitting lampu rumah, ketika saklar on di rumah, on terus terjadi pemadaman listrik dari PLN, dia otomatis akan tetap hidup jika saklar dari rumah itu kondisi on dan
listrik dari apa listrik dari PLN tiba-tiba mati, dia akan tetap hidup. Tahannya menurut data sih 4 jam, tapi kata orang toko itu kurang lebih 30 menit. Lah, hilang berapa? 3 jam setengahnya lari kemana? Orang tokonya sendiri yang bilang, bukan saya. Nih, Made in China, gak kurang besar ini. Gue gak taruh di sini aja sekalian. Habis itu apa namanya, jika saklar ini mati, dimatiin pas kondisi lampu padam di PLN, dia akan tetap mati. Awal-awal nyoba orangnya, lah kok sakti, ternyata seperti inilah. Ini model baru ini, mereknya apa ya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.